Politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendeklarasikan dukungannya pada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi bakal calon presiden. Pernyataan ini disampaikan Budiman saat menghadiri deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau disebut Prabu di Kota Semarang Jumat 18 Agustus. Alasan Budiman mendukung Prabowo salah satunya karena memiliki kesamaan visi setelah ia membaca buku tulisan Prabowo berjudul Paradoks Indonesia. Pada Prabowo, Budiman berpesan agar memajukan ekonomi desa hingga memperkuat IPTEK. Mengembangkan BUMDES, menata jaminan sosial untuk rakyat Indonesia, tolong cerdaskan kehidupan bangsa dengan menurut Prabowo Subianto, dukungan dari mantan aktivis mahasiswa 98 ini menambah semangat dirinya untuk terus maju dalam kontestasi Pilpres mendatang. Hari ini saya merasa terharu, tapi besar hati. Saya merasa besar hati. Saya merasa diperkuat. Saya merasa dapat energi baru. Saya merasa tambah semangat dengan didukung oleh saudara Budiman Sujatmiko. Keputusan Budiman Sujatmiko ini merupakan dukungan pribadi dan bertolak belakang dengan sikap PDI Perjuangan yang telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Budiman akan tetap menghormati keputusan PDI Perjuangan bila mana ia dijatuhkan sanksi partai. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan.